COVID-19 benar-benar menguji mental kami sebagai frontliners. Setiap hari, kita lihat bilangan kes dan kematian yang meningkat. Ya, kita semua penat dan tertekan. Tapi tak ramai tahu keadaan frontliners. Sepanjang satu tahun lebih, kami belum berehat melawan COVID-19. Pada satu fasa, katil ICU penuh, dibanjiri pesakit COVID-19. Kematian setiap hari di depan mata kami. Kami tak cukup tidur, berpanas dalam PPE, sampai ada yang terpaksa bekerja 24 jam 7 hari. Frontliners banyak mengalami tekanan emosi kerana sudah tak tahan. Saya juga tak terlepas alami tekanan yang sama. Frontliners penat, sangat penat. Tapi disebabkan kami fikir nyawa orang dan demi selamatkan negara, sampailah detik ini kami masih bertahan. Berusaha sedaya upaya walaupun ada yang terpaksa bergadai nyawa. Dalam fasa ini, kita perlu yakin bahawa kita masih punya harapan untuk keluar daripada pandemik. Apabila kerajaan mengumumkan ketibaan vaksin di Malaysia, ianya memberi sinar baru kepada semua. Dengan hadirnya vaksin, keresahan kami frontliners berkurang dan kami boleh fokus menyelamatkan nyawa rakyat. Alhamdulillah, program vaksinasi menunjukkan peningkatan yang memuaskan. Jadi tolong, saya merayu kepada semua, cukup-cukuplah berbalah sesama sendiri. Salah kerajaan, salah pembangkang, salah rakyat, semua sibuk mengalahkan. Perbalahan ini tidak akan membantu kita melawan COVID-19. Kepada pemimpin, saya nak pesan bahawa kalianlah frontliners yang sebenarnya. Kalian yang mempunyai kuasa untuk menguruskan negara. Kami hanya pelaksana. Dulu, bila semua tuntut untuk adakan parlimen, saya antara yang teruja. Nak tengok pun nambah baikkan kita boleh buat bersama. Tapi, saya silap. Yang ada hanyalah pergaduhan, saling menyalahkan dan sibuk berebut kuasa. Apa? Hidup kami ini langsung tidak ada nilai di mata kalian? Tak cukup ke dengan 11,000 nyawa yang dah terkorban? Berhentilah pandang rakyat yang berada di bawah yang ketika ini sedang merana. Bersilih ganti sidang media nak maklum tentang kuasa. Tak habis-habis lagi ke nak menghitung bilangan majoriti? Kami tak nak tahu. Kami tak peduli. Yang kami nak sekarang adalah selesaikan wabak ini. Bab kuasa semua konon paling taat pada agung. Sibuk tuduh orang derhaka. Tapi bab seruan agung untuk fokus COVID-19, semua pejam mata. Beta menyuruh seluruh rakyat untuk bekerjasama dalam mematuhi pelan pemulihan negara yang merupakan strategi peralihan untuk keluar secara berfasa dari kemuluk pandemik ini. Beta menyeru kepada seluruh rakyat, bangkitlah bersama-sama beta untuk mengukuhkan perpaduan, menjaga kesihatan, mematuhi SOP yang ditetapkan demi untuk negara yang dicintai ini. Tolong, sambutlah seruan YDPA ini. Kepada masyarakat, saya tahu semua menanggung ujian yang berat. Teruskan berdoa dan bersabar. Jaga kesihatan emosi dengan sentiasa berfikiran positif. Kini sukarelawan di PPB sedang bekerja keras menjayakan program vaksinasi. Staf di hospital sedang berusaha merawat pesakit. Pemandu ambulan tak henti-henti uruskan pesakit dan jenazah mangsa COVID-19. Oleh itu, saya merayu kepada semua untuk bantu kami. Jadi siapa mahu melihat kematian? Malah ramai yang kehilangan orang tersayang secara tiba-tiba. Tapi saya yakin kita boleh. Teruskan berdoa, patuh pada arahan KKM. Semoga dunia akan segera pulih daripada ancaman wabak meragut minggu ini.